Satu application and dengan or, terutamanya and dengan or ni adalah untuk kita set ataupun clearkan a specific bit, bit-bit tertentu. And katakan accumulator A kita ada 8 bit. And kita hanya nak clearkan bit satu je contoh. Bit satu. Bit lain tu kita tak nak ganggu. Okay, dekat sini ataupun kita nak clearkan bit dua contoh macam tu kan. So yang bit lain tu still nilai yang sama. Kita tak nak ganggu. So dekat sini kita gunakan and ataupun or eh. Or instruction. So ada satu istilah yang dipanggil mask. Eh. Mask. Mask ni adalah kalau bahasa Melayu dipanggil topeng lah. And, tapi mask mask ni adalah bit mana yang kita nak change. And, so kita nak change bit mana tu, mask tu berfungsi dekat situ. So untuk N, NA atau NB ni, kegunaan dia, application dia adalah bila kita nak clear. Okay, nak clear, mean nak nak clear ataupun nak reset lah. Yeah, nak reset bagi kosong. And bit-bit tertentu yang ditunjukkan oleh mask. Kesebutlah mask tu mesti kosong. And mask mesti kosong to be clear. And then kalau bit yang lain tu, mask kita satu. And contoh kita ada load A dengan 5A. Okay, 5A. And then kita nak clear yang awal je. Okay, 3 bit yang awal. 4 bit yang awal kan. 4 bit yang awal. So kita end kan dia. A ni yang tadi dengan F kosong. It's mean yang 3 bit awal ni kita end kan dengan kosong. Yang lain ni kita end kan dengan 1. So yang ni kita panggil dia mask lah. Mask. Okay. So bila kita end kan dengan kosong, nilai itu akan jadi kosong. So dia akan clear lah. Okay. Nilai yang lain tu, bila kita end kan dengan 1, dia akan jadi nilai tersebut lah. And 1, 1 jadi 1, 0, 1 jadi 0. So nilai ni tak berubah. Okay, hanya 3, 4 bit yang awal ni saja yang berubah. So nilai lain tu tidak berubah. So ni salah satu application ni lah bila kita main dengan LED apa semua. Sekarang kita nak end kan bit tertentu saja. So bit yang kita nak clearkan tu, kita end kan dengan 0. Bit yang kita tak nak ganggu tu, kita endkan dengan 1. Okay, so untuk clear kena ingat mask dia kosong untuk kita clearkan. Endkan dengan 0. Yang lain tu kita endkan dengan 1. Okay, so kita akan dapat result kita 50 lah. Okay, contoh, kalau untuk OR. Okay, untuk OR pula, untuk kita set. And, mana-mana bit yang kita nak set, and set ke 1 lah. And, so kita OR-kan dengan 1. Yang lain tu kita OR-kan dengan kosong, kita tak nak ganggu. And contoh kita nak set bit 0 and bit 7 of accumulator B. And kita nak set 2 bit ni je, bit 0 dengan bit 7. And bit yang lain tu kita tak nak ganggu. So kita OR-kan dengan 8, 1. Yang ni eh. Kita OR-kan dengan yang ni 1, bit 7 dengan bit kosong, kita OR-kan dengan 1. Yang lain tu kita OR-kan dengan kosong. Okay, yang lain tu dia takkan ganggu. Mean apa-apa yang nilai kita OR-kan dengan kosong. And 10 akan jadi nilai tersebut lah. 10 pada 1, 000, 101. Okay, nilai yang kita nak ni, bit kosong ni akan jadi 1. Bit 7 akan jadi 1. So dekat sini mask dia adalah 81. Okay, bila kita OR-kan nilai ni dengan 81, so dia hanya setkan bit kosong dengan bit 7. So mask ni kita tentukan lah. And so kata kita nak dalam soalan ni set bit kosong, bit 7. So kita tentukan bit 7, bit kosong. So yang lain kosong. So dapat dalam heksa adalah 81. So kita OR-kan B tu dengan 81. So kita dapat nilai yang ni lah. And to set ni. Boleh faham? Okay. Yang tadi kita nak clear, nak set. And then kalau kita nak toggle kan dia. Kan? Maknanya kita nak invert kan. Bit-bit tertentu saja. Maknanya kalau dari kosong jadi satu, satu jadi kosong. So kita pakai exclusive OR. And exclusive OR. It means contohnya kalau kita nak invert bit 0 to bit 3. And bit kosong sampai bit 3 ni kita nak invertkan dia. Maknanya kalau kosong jadi satu, satu jadi kosong. So kita exclusive OR kan dengan nilai satu di sini. So satu, 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 satu. Yang lain ni kosong. Okay. Kosong, 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 kosong. Tak perlu. Ini tak perlulah. So dia takkan ganggu yang ni. Ini akan jadi 01, 01, 01. So yang ni akan invert.
Ya, daripada 1010 ia akan jadi 0101. Okey. Kalau kita nak invert satu bit je. Bit yang kosong ni saja. Sebab kat sini 0001 jelah. So kita eksklusif OR kan B dengan 01. Mean cause yang ni saja yang kita nak invert. Yang lain tu kekal. Mean yang ni 0000 0001. So hanya yang ni saja yang invert. So bergantung kepada soalan tu. Yang mana kita nak invert, yang mana kita nak set, yang mana nak itu, kita tentukan nilai mask dia. Eh, mask dia, apa nilai mask dia untuk dapat jawapan macam tu. Boleh? Okay, boleh? Boleh, boleh, boleh. Okay, contoh kita ambil bit 3, 5 dan 6 of accumulator A are to be clear. So kita nak clear kan? Accumulator A punya bit 3, 5 dan 6. Bukan semua. 3, 5 dan 6 saja. And yang ada pin remain. Remain unchanged ni maknanya kalau dia 1, 1. Kalau dia kosong, dia kosong. Dia tidak berubah. So macam mana kita nak buat yang ni? Yeah. So bila kita nak clear, kita pakai apa tadi? So bila kita nak clear, kita pakai daripada yang ni tadi. So bila kita nak clear bit-bit tertentu, kita pakai N. N tu, kita N kan nilai tu dengan nilai mask yang kita nak guna tu lah. Okay, nilai mask ni mesti dalam immediate stack. Okay, kita mask kan nilai yang kita bit yang kita nak tu tadi. Okay. So, macam mana kita nak buat ni? So, kita nak clear bit 3, 5 dan 6. So, kita N kan dengan kosong bit tu. Yang lain tu kita N kan dengan 1. Okay, kita accumulator A kita ada 8 bit. Accumulator A kita ada 8 bit ya. So kita ada A, C, C, A kita. And ada 8 bit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yang ni yang dipanggil bit kosong kan. MSB lah. So ini bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bit 7. Bit 7. Okay, yang kita nak clear kan. Yang lain tak nak bit 3. Bit kosong, bit 1, bit 2, bit 3. Yang ni. And yang ni kita nak kosong. And then bit 5. Dengan bit. Bit 6. Okay. Ini saja. So nilai ni, yang ni kita letak nilai. Kita punya mask nanti, kita letak nilai ni kosong lah. And because kita nak end kan dengan kosong. Okay. So nilai lain ni kita letak 1. So di 1. 1. Okay. So ni nilai mask kita. Mask kita sama dengan kalau tukar dalam hexa 1001. Ini adalah 9. And 01117. Okay. Sebenarnya kita end kan. Nilai accumulator A kita. End kan. End kan dengan. End A kan dengan. Nilai 97. Okay. So dia akan clear kan. Bit 6. Bit 5. Bit 3. Boleh? Boleh ya. Okay. Kalau saya nak clearkan tambah satu, saya nak clearkan bit 7 juga. And bit 7 nak clear. So berapa nilai mask kita jadi? And kalau saya nak clearkan bit ni juga. So dekat sini akan jadi kosong lah kan. Ini kita tukar jadi kosong lah. Min 0001. 0111. So mask kita dah berubah. Dia jadi 1 kan. 0001. Ini 7 lah. So kita end kan dengan 1, 7. Contoh kalau saya tambah soalan ni, bit 7 pun saya nak clear. So it means
nilai mask kita akan jadi 1.7. So kita endkan A dengan 1.7. Okay, boleh eh? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So, do write an instruction to set. Eh. So, kali ni kita nak set. So, kalau set, kita pakai or eh. Set bit 2 and clear bit 5. Oh, dia ada dua. Dekat sini ada dua arahan. Eh. Kita nak set, kita nak clear. So, yang set ni kita or, yang clear ni kita and. Okay, ini and. Bit 5 and. Oh, location 400. So, data ni kita masukkan dalam accumulator dulu. Baru kita buat arahan or ataupun and. So ada dua arahan kat sini. So yang lain kita tak nak ganggu. Eh? Bit lain kita tak nak ganggu. Kita nak, hanya nak set bit 2 and then clear bit 5. Bit lain tu mesti sama. Kita tak nak. First kita masukkan nilai ni. Masukkan dalam accumulator A lah. Ataupun accumulator B and masuk dulu. So macam mana nak ambil nilai ni masuk dalam accumulator A? Nilai dalam address 400. Masuk accumulator A, apa arahan dia? Apa arahan nak masuk nilai daripada memory ni ke accumulator A dia? Hello? Apa arahan dia? Apa arahan untuk ambil nilai daripada memory masuk ke accumulator A? Eh, simple je ni. Apa dia? Store. Ha? Store tu daripada accumulator ke memory. Ini daripada memory ke accumulator. Kita ada nilai dalam 400, address 400. Kan? Nilai apa-apa nilai lah. Kita nak masuk ke dalam accumulator A. Kan? Nak masuk ke sini. Load. Load A. LD. AA dengan address 400. Okay, sebenarnya kita load nilai dalam address 400 masuk dalam accumulator A. Okay, kemudian. Okay, bila nilai dah masuk dalam accumulator A, sebab kita nak ni, kita nak set bit 2 kan, bit 2 sahaja. Okey, kita nak set bit 2. So accumulator A kita kata A sama dengan ada 8 bit 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, this bit kosong and bit kosong, bit 1, bit 2 yang ni. And bit 2 ni kita nak set. Okey, so kita letak sini, kita orkan ni dengan 1. Okay. Set kita orkan dengan 1. Maksudnya or dengan 1. So yang lain kita orkan dengan 0. So dia jadi 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Okay. This bit 2 kan? Bit 2. Kita orkan dengan satu, yang lain kosong. So this, kita punya mask adalah kosong apa ni? 1004 kan. Okey. So kita or kan? Or kan A dengan 04. So dia hanya set bit 2. Bit lain ni dia tidak ganggu. Apa-apa kita or kan dengan kosong dia jadi nilai tersebut. So dia kita or kan ni, so kita set bit 2. Kemudian kita nak clear bit 5. Okay. Bit 2, bit 3, bit 4, bit 5. And kita nak clear. Clear. So kita bit ni sahaja. And bit ni sahaja. So kita, mask kita adalah 001 kan. So kita kena end kan. So untuk clear kita kena endkan dengan 0. Silap ni. Kita endkan dengan 0. Okay, untuk clear ni kita kena endkan dengan kosong.
Okey, yang ini kita kena and kan dengan kosong. A and kan dengan kosong. So dia jadi ini kosong lah. So yang ini and ini satu, satu, satu. And then dia satu, 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 satu. Okey, mas kita adalah so satu kosong, satu, satu, kosong, satu. Ni apa? D. D. F. So kita and kan A and D kan A dengan D F. Okay, so dia akan clearkan bit 5 only and so kita dah dapat dua lah, set bit to clear bit 5. So kita tak boleh pakai arahan clear A. Kalau kita pakai arahan clear A, dia akan clear semua sekali. Okay, clear semua sekali. Dia bukan hanya clear bit 5 saja, tapi dia clear semua sekali. Sebab tu kita tak boleh pakai arahan clear A. So kita hanya nak clearkan bit 5 saja, bit ni je. So kita endkan dia kosong, yang lain tu kita endkan dengan 1. Ataupun dalam hexanya adalah DF. So mask kita adalah DF. So kita end A dengan DF. So ada dua instruction yang kita kena buat sini. Yang pertama untuk set ni, and bit 2, and then yang kedua untuk clearkan bit 5. Okey, boleh? Boleh, eh? Okey, kata saya tambah soalan ni, eh? So, saya nak set bit 2 and bit 2 dan bit 4. Okey, kemudian saya nak clear bit 5 dan bit 6. Okey, so apa nilai OR kita? Apa nilai AND kita? So, kita akan OR A dengan apa? And then kita akan AND A dengan apa? So dapatkan nilai ni X dengan Y. Okay? Okay, seminit. Seminit je. Mudah je ni. Okay? Buat jap. And saya ubah soalan ni. And saya nak set bit 2, bit 4. And then clear bit 5 dengan bit 6. And data yang sama. Maksudnya load A dengan ni. Kemudian apa perlu buat? Kemudian AND kan dengan apa? Okay, buat sekejap eh. Tengok faham tak? So kita mahukan dengan apa? 1-4. 1-4. Okay, sama dengan 1-4. 14, 1-4. 9. Mahukan dengan 1-4. Okay, jom kita tengok eh. Kita orkan dengan 1-4. Kemudian end kan dengan 9F. Okay, saya check ya. So or 1-4 is mean 0-0-0-1 and then 0-1-0-0. Kita OR kan, so kita nak bit 2 dengan bit 4, okey? Bit 2 dengan bit 4, okey. Kemudian yang AND tu kita tadi nak AND kan dengan bit 5, bit 6 kan? So ni bit 6, so ni 0. 1-0-0-1, okey? Okey? Boleh? Nak faham lah tu? Okey, so next. Okay, kalau dia bagi soalan macam ni, kan, maknanya logik, dia bagi logik gate and kita buat program, simple program and untuk mewakili logik gate ni. Okay, so dia simbol P and simbol Q, lupa nak letak, so simbol R. And soalan kemungkinan, dia bagi logik gate, so kita dapatkan, kita buat program. Ataupun dibagi dalam bentuk persamaan. Yeah, sini Y. Jawapan dia kan Y tutup. Ataupun dalam persamaan Y is equal to PQ N plus R. Right. Ini dalam bentuk persamaan lah. P N kan dengan Q. And plus mean O kan dengan R invert N. So sini ada invert. Sini ada invert.
Okey, yang ni soalan dia boleh bagi macam ni ataupun dia bagi dalam bentuk macam ni. Eh, kemudian kita buat buat ni lah, buat arahan lah, sintak lah, program macam mana nak mau kali ni. Okey, so dekat sini kita tengok yang cara ni dulu. Okey, kita kena buat satu persatu. First kita buat yang ni dulu. Ataupun nak buat yang ni pun boleh. Tak masalah. Ataupun kita cuba buat yang ni dulu. P dengan Q kan. So dia assume dia label PQR located at address 60 to 62. Okay, maknanya P pada address 60, Q pada address 61, R pada address 62. So kita ambil dulu nilai P, kita endkan dengan nilai Q. Okay, so so kata kita ambil nilai P dulu. So kita load A dengan 60 kan. So nilai P ni kita masuk dalam accumulator A. Kemudian kita endkan dengan Q. Q ada pada address 61 kan. So address 60 ada nilai P, 61 ada nilai Q, 62 ada nilai R. Okay, so kita download A, P masuk dalam A, kemudian kita N, this operation N. So, N A dengan address 61. Okay, so kita tak perlu nak masuk dalam B, so N je terus, N A dengan address 61. Okay, so jawapan kita sekarang ni, N ni, jawapan ni, kata saya letak jawapan sini apa, X lah kan, contohlah. Jawapan sini PQR kata N lah, N. So N ni kan sekarang dah ada dalam A, accumulator A kan, N A dengan 61. So kita nak N kan sekali lagi dengan R, invert ni. So kita kena invertkan dulu R ni. Okay, invertkan dulu R ni. So kita kata, so kita dah N A dengan 61. Kita ada beberapa cara. Kalau kita nak store dulu pun boleh kan? Kata kita nak jawapan N ni kita nak save dulu pada satu tempat. So kita boleh store STA, store ke address yang tak guna dalam ni . So kata kita guna 64. Okay, so sekarang dekat 64 ni ada nilai N kita ni, and N kita save kat address 64. Okay, this backup je lah. And kemudian kita invert dulu R. So kita load A dengan address 62. Okay, kemudian kita com A. Again, R ni kita invertkan dulu. So dapat com A. So kita dapat inilah. And R invert sini. And kemudian kita nak N kan dengan huruf N ni kan. So com A, kita boleh je terus N N A dengan address 64 kan, sebab tak perlu ambil dah lah 64 ni, kita N je terus dengan 62 ni, nilai R ni tadi kan, com A ni. So kita dah ni, so kita dapat N A dalam 64. Okay, so jawapan kita akan ada dalam A lah. Y ni akan ada dalam A. Okay, accumulator A kata akan sama dengan Y. Kalau dia kata soalan, store the answer kan. The answer in location 70. Contohlah kan. So kita kena store A to location 70. Boleh? Boleh? Boleh faham kan? Maknanya kita buat satu-satulah. Kan? Kita load A dengan 60. N A kan dengan 61. Yang Q ni lah. Kemudian kita boleh je store dulu ke address 64. Kan? Because kita nak guna A ni untuk R pula kan? So
kita store dulu backup dia address 64 yang tak ada dalam ni lah. Okay, kemudian kita load A dengan 62, nilai R ni, so invertkan dia, com A, kemudian kita endkan R ni dengan jawapan kita tadi yang kita simpan tu 64, and then jawapan tu akan ada dalam A. Okay, dah dapat dah nilai dia, cuma kita nak store to location 70. Okay, so kita simpan dalam location 70. Okay, sama juga eh, kalau kita dibagi expression, kita kena tahulah nak buat mana dulu apa semua kan, macam ni. Kita nak selesai mana dulu, so kita buat yang ni dulu. So kalau ada or kat sini contoh kan, kalau ada kalau ada or ke, so kita buat or dulu kan. Kalau ada or kita buat yang ni, ini yang masuk sini. Sebagainya lah, so kalau sini or, kita guna or lah kan. Okay, boleh kan? So ini salah satulah. Follow je dia punya ni satu persatu ni sampai kita habis tu. Okay.